guna betul lah. Tak apa, kita tengok nanti. Ada peluang, memang nahas ada. Orang tua tu tak salah apa pun. Yang salahnya abang. Siapa suruh cek pasal dengan dia? Padan muka. Aku pula yang salah. Dia tu yang salah. Orang tua tu dahlah zalim. Kau tengok tu ayam tu, terkurung je. Kesian tau dia orang. Satu kampung ni dah tahu bang ayah abang macam mana. Tak payahlah bang nak menipu. Tak elok lah bang. Jangan nanya orang lain. Abang kan tahu itu salah. Tak kesian ke dengan mak dengan ayah semua? Tak sepasa kena tanggung apa yang abang buat ni. Taubatlah bang. Janganlah buat lagi. Kau ni cakap dah macam orang tua dah. Dahlah, malas aku nak lain kau. Eh bang, nak ke mana tu? Dah senja ni. Balik rumah. Ah, jangan nak menyebuk. Pergi balik sana. Bilalah dia ni nak berubah. Mana pula dia ni pergi? Hei, menyusahkan orang betul lah. Eh, tu macam... Alamak. Abang, abang, abang. Abang buat apa tu? Kau tak nampak ke aku tengah panjat pokok kelapa ni? Pokok mangga bang, tu orang punya tu bang. Bang, bang turun bang. Jangan manjat bang, lah bang. Kau ni. Turun bang. Aduh. Alamak. Woi, turun kau dari pokok aku. Kenapa engkau makan buah pokok aku, ha? Ah, aku peduli apa. Aku punya suka lah nak buat apa pun. Engkau ni memang biadab dengan orang tua, eh. Kalau macam tu, aku sumpah engkau jadi pokok. Bang, janganlah macam tu, bang. Tak elok macam tu. Hormatlah orang tua. Ah, kau jangan nak menyebok. Sumpah jadi pokok. Bodoh betul lah orang tua ni. Zaman sekarang mana ada lagi sumpah-menyumpah. Dah lah, aku nak balik. Malas aku nak lagi orang tu bodoh macam kau ni. Saya minta maaf sangat-sangat dengan abang-abang saya tu. Kalau nenek nak, saya boleh bayar balik buah yang abang saya makan tu. Baik sungguh kamu ni. Tak perlulah nak. Tak perlu bayar ganti rugi. Apa yang lepas, biarlah lepas. Pokok ni pun dah lama tumbuh. Nanti tumbuh balik buah tu. Tapi yang pasti, abang kamu akan dapat balasannya. Apa maksud nenek? Eh, mana pula nenek tu pergi? Ah, sudah. Allahu akbar. Alamak, dah maghrib. Baik aku balik. Abang. Abang. Abang, bangunlah. Hari dah pagi ni. Abang. Hei, bangunlah. Dah pagi ni. Abang. Bangunlah. Pada hari itu, abang tiba-tiba tidak dapat sedarkan diri. Dia seolah-olah sudah mati, tetapi dia masih hidup. Pelbagai kaedah telah digunakan, tetapi satu pun tidak berjaya. Kami buntu dan kami tidak tahu apa lagi nak buat. Kemudian, sesuatu yang tak diduga telah berlaku. Jantung abang tiba-tiba terkeluar. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan berlaku lagi. Seluruh badan abang tiba-tiba telah timbul suatu lubang yang tidak tahu dari mana asalnya dan bagaimana dia tumbuh. Badan abang berlubang, tetapi abang masih hidup. Sebulan telah berlalu, keadaan abang makin parah. Dia seolah-olah tidak dapat diselamatkan lagi. Dan apa yang lebih mengejutkan, seluruh organ abang terkeluar daripada badan. Ia menjadi semakin menakutkan. Ia seolah-olah seperti pokok yang timbul daripada badan abang. Betullah apa yang nenek itu katakan. Abang telah disumpah menjadi pokok atas kenakalannya.
Aku tidak boleh berputus asa. Aku mesti mencari cara untuk menyelamatkan abang. Aku mesti berjumpa semula dengan nenek itu untuk merawat abang. Aku mesti jumpa nenek tu sampai dapat untuk aku selamatkan abang. Tak kiralah apa nak jadi, jadilah. Dia mesti berada di sekitar kawasan ni. Aku tahu. Sebab pokok ni kepunyaan dia. Kamu cari nenek ya. Ya, Nek. Saya datang ni nak minta tolong Nenek untuk selamatkan abang saya. Tolonglah Nenek. Dia dah semakin parah lah tu. Saya nak minta tolong Nenek untuk sembuhkan dia. Tak boleh. Tolonglah Nenek. Saya sanggup buat apa saja apa yang Nenek suruh. Asalkan Nenek tolong selamatkan abang saya. Tolonglah Nenek. Saya sanggup buat apa saja. Apa saja? Ya, Nek. Apa saja. Saya akan buat untuk Nenek. Baiklah. Nenek akan sembuhkan abang kamu. Tetapi dengan syarat. Apa syaratnya, Nek? Akhirnya abang pulih seperti biasa. Dia menjadi seorang yang normal dan badan dia tidak ditumbuhi dengan organ-organ dalamannya. Dan abang juga berubah sikap. Dia menjadi seorang yang baik dan tidak menjadi nakal dan suka menaiki orang. Tetapi aku risau jika dia kembali kepada keadaan asalnya itu. Kerana kamu mesti menanggung apa yang abang kamu rasa. Kamu mesti mengambil sumpahan itu. Buat masa sekarang, jika kamu ambil sumpahan itu, dia tidak akan bertindak balas terhadap kamu. Tetapi, jika abang kamu melakukan kesalahan lagi, kamu yang akan menanggung sumpahan itu dan kamu yang akan menjadi pokok buat selama-lamanya. Sanggupkah kamu? Ya, Nek. Saya sanggup ambil sumpahan itu. Asalkan Nenek selamatkan abang saya. Demi abang, demi keluarga aku, demi orang yang aku sayang, aku sanggup buat apa saja untuk mereka, walau terpaksa menggadaikan nyawa aku sendiri.